Novel-novel Pram itu berkisah tentang semangat perlawanan terhadap tiga hal. Keadilan, kebenaran, dan keberpihakan terhadap mereka yang gak berdaya. Bayangkan kamu seorang suami yang istrinya baru saja melahirkan. Dipopor senapan, ditahan, kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan, dan kemudian dipindahkan lagi ke Buru, sebuah pulau terpencil di Laut Maluku sana. Keadaan di sana begitu tegang. Penindasan menjadi-jadi. Mungkin kami semua bisa jadi gila. Sedikit-sedikit main bunuh. Sedikit-sedikit bunuh lagi. Pembunuhan untuk kesenangan. Ada yang menyebut angka 12.000 orang. Lantas saya berpikir, saya harus stop. Saya bikin cerita untuk membangkitkan harapan. Itulah yang menyebabkan lahirnya tokoh Nyai Ontosoro, seorang perempuan desa yang dijadikan gundik atau istri simpanan oleh seorang menir Belanda. Dan itu diceritakan oleh Pram di depan para tahanan politik lainnya. Lihat itu perempuan, sendirian melawan suatu sistem. Dia kalah atau tidak itu soal lain. Tapi dia melawan. Kalian yang pemuda-pemuda, laki-laki, masa begitu saja sudah loyo? Nah, itulah awal lahirnya novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca yang kemudian dikenal sebagai tetralogi Pulau Buru.